Sabar, ketemu lagi sama aku Anissa di Sheila. Dan sekarang kita mau main Roblox Adopt Me. Hooray. Ada istana di sana di atas awan. Sabar, setelah banyak banget dari kalian yang request main game Adopt Me, finally today aku jadi baby lagi. Karena aku suka banget jadi baby, adorable. Dan ada no mom, nanti dulu. Soalnya ada quest. Ada updatean baru ya. Oh, kita harus nemuin telur. Ada X-Troller. Oh my gosh, lucu banget. Ini apaan? Hugging egg. Oh, kita bisa beli coklat. What? Boleh deh. Buat apa sih? Aku gak ngerti. Try to one egg. No. Oh, kita harus ngumpulin 25 coklat untuk dapat stroller. 5 coklat untuk dapat apa ini tadi namanya? Hugging egg. Halo Mister Eggy. I don't know namanya siapa. Oh, kita naik balon udara ke. Kenapa jadi kayak gini? Halo? Oh, no, help. Ya ampun, baru main udah kayak gini. No, aku nge-glitch. What should I do, Saber? Lihat dong, baru juga main. Kenapa? Oh, kita kurang uang. Kalau mau naik balon udara, aku bayar. What? Oh, no. Oke. Ah, telurnya aku buang, kan. Gara-gara telur aku nge-glitch. Sampai balelol. No, I hate you, telur. Oh, ini ada kotak kado apaan sih? What? Buy massive gift? Wow, mama, beliin aku inilah. Di dalamnya ada yang common. Oh, dan yang legendary adalah ini, Saber. Wow, lucunya. Ya sudah, Saber, di episode Adopt Me ini kita having fun. Karena aku emang udah lama juga kan gak main Adopt Me. Ini apaan sih? Ini apa? Lah, gak ngerti saya, Saber. Jadi aku nggak tahu banyak hal apa aja yang berubah di Adopt Me. Ini toko es krim, kita pernah ke toko es krim ini apa ya? Ini kayak rumah orang. Oh, toko baju. Iya, yeah, I know. Kita bisa beli kan ya di sini. Tapi nggak ada yang menarik hatiku, Cella. Ya sudahlah, mendingan kita keluar. Terus kita lihat ini toko apa. Banyak banget toko yang buka ya. Oh, ini belum deh, ini masih coming soon. Ini toy shop. Iya, yeah, saya kita coba lihat ada apaan di toy shop. Oh, masih coming soon. Tapi ada teddy bear. Peluk beruang dong. Ini apa? Heart plushie. Heart balloon. Tapi mahal-mahal, Saber. Oppo Ghostik harganya 200 Robux. Mahal banget. Kita harus ngumpulin uang dong kalau kayak gitu. Kalau jadi apa namanya, jadi kids sekarang aku kok ngerasa cepet banget ya jalannya. Kita ke toko pizza. Halo, hola hola. Kita minta join family yuk ke dia yuk. Pak, jadikan aku anakmu dong, Pak. Can I join your family? Please adopt me. Pak, I need a family. Can I join your family? Pak, lihat ini saya anak yang sebatang kara si Hachi, Pak. Saya Hachi Bear. Tolong, Pak, adopsi saya, Pak. Oke, si Bapak malahan ngeluarin getaran cita tak dapat dihindar lagi, Saber. Pak, adop saya dong, Pak. Ya ampun, si Bapak malahan itu dong. Oh, kita dapat bayaran lumayan. Pak, ya kita ditolak ya. Sudahlah, kita cari orang tua asuh yang lain yang benar-benar mau mencintai saya, ceritanya, Saber. Oh, aku pengen banget naik balon udara karena aku punya 110 Robux kan, lumayan. Jadi aku pengen banget nyobain naik balon udara. Gimana sih rasanya? Dari awal aku main ini, aku tuh kan pengen banget kan. What? No. Balon udara pergi, meninggalkan harapan untuk diriku, dan pergi ke negeri di atas awan tanpa membawaku ikut besertanya. Puisi ala Anissa. What? Oh, I find a new mommy. Namanya Olesi 2510. So freaking adorable. Oh, di sini ramai banget ya, Domi. Mom, I need fun. Terus love part juga. Terus aku butuh bersih-bersih. Terus ini aku mau udah ditelantarin gitu doang. What? Mah, tolong jaga dan rawat aku, Mah. Mama ngeluarin stroller dan aku cuma... Oh, itu si papa. Papa, calon papa nyebelin yang kita udah melas-melas tapi nggak diadopsi mulia sama si bapak itu. Ini aku lagi digendong, nggak tahu mau dibawa kemana. Bu,
saya butuh makan, Bu. Butuh fun juga, Bu. Ibu beliin makanan dong, Bu, atau beliin apa gitu. Oh, aku mau dibeli. Dikirain udah mau dibeliin pizza, ya. Udah pede-pede gitu bilang, "Oh, mau dibeliin pizza." Oh, yes, mau dibeliin pizza dong. Tapi nggak tahu juga sih. Dia bawa aku ke sini mau ngapain? Oh, diajak duduk doang. Bu, pizza, Bu. Pizza yang pinggirannya keju semua, Bu. Si ibu, aku sengaja gak ngechat dia supaya coba koneksi batin kita itu tuh menyatu gak ya, Saber? Antara seorang ibu dan anak, aku pengen tahu kayak gimana pada akhirnya hubungan keluarga kita, akankah terus berlanjut atau kita akan putus hubungan saja? Karena saya butuh ibu yang mencintai saya dengan membelikan saya barang-barang, mainan sih. Kalau gak ajakin naik balon udara kayak Bu. Bu apa mamah ya manggilnya enaknya ya. Aku cuma dikasih itunya doang dong. Oh, dia doang yang makan. Ya ampun, sedih banget aku yang gak dikasih. Aku mau ibu aku yang kemarin itu tuh yang baik tuh siapa namanya. Kita keluar saja dari keluarga itu, Saber. Mari kita, can you find him? Him, Dr. Eggburst is hungry. Oh, kita cari Dr. Eggburst. Yang mana katanya dia hungry. Maybe dia di toko pizza. Dia di mana ya? Hola, Dr. Eggbert. Oh, I found him. Hore. Halo, Clay. Yeay. Yes. Aku dapat candy. Terus gimana ini? Treat one chocolate egg for egg rattle. Nggak mau ah. Aku baru punya satu ya, tapi mana permennya? Nggak ada ya, sudahlah. Eh, aku mau naik balon udara dong, mumpung belum ini belum terbang. Oke, kita beli tiket ya, 100. Oh, lucu banget. Ya ampun, take seat so you don't get left behind. Ya ampun, lucu banget. Lihat dong, aku bersama temanku akan jalan-jalan bertamasya ke negeri di atas awan. Kalian mau ikut sampai? Let's go, let's to the go. Kita harus nungguin 10 detik ya, baiklah. Dan uangku tinggal 10. Simoleon the sim ya. 10 Robux. Bukan Robux lah, apa sih nama uang kalau di Adopt Me? Anggap aja Robux ya. Oke, banyak banget yang mau pada pergi ke negeri di atas awan. Aku gak tahu sih di situ ada apaan ya. Itu ada kayak istana gitu dan gak tahu di dalamnya apaan. Mungkin kayak tamasya. Mungkin kita tamasya naik balon udara gitu. Ya, mari kita lihat sensasinya dan merasakan sensasinya naik balon udara itu seperti apa. Masih lama kah ini? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Voila, belum. Departing now. Oke. I can wait. Mari kita lihat dari kejauhan. Next stop, Sky Castle. Oke. Kita dapat bayaran lumayan. Oh, ada yang punya mobil dong. Mana Sky Castle-nya? Kita bisa turun ke situ nggak sih? Atau kita cuma ngelewatin doang? Iya, kita kayaknya cuma ngelewatin doang ya. Gak mampir ke situ. Kenapa mengecewakanku? Aku pikir bakalan bisa nongkrong di situ. Tapi ternyata tidak ya, sudah. Habis itu jangan bilang turun lagi. Bentar banget kayak naik odong-odong. Masa bayarnya mahal naik odong-odongnya cuma dua kali putaran doang. Dua kali putaran. Kok jadi ngomongin odong-odong sih? Oke, next stop. Next stop, Sky Castle. Kita udah ngelewatin Sky Castle, tapi kok belum turun-turun di situ ya? Oke, oh muter-muter ternyata ya. Jalurnya muter-muter kayak di Bandung. Padahal jalannya mendekat, tapi disuruh muter-muter. Oke. Kita kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya, Saber. Ini koneksiku lagi agak-agak lambat soalnya aku sambil upload sih. Jadinya ngelag-ngelag gitu ya koneksinya. Oke, finally. Kita sampai di sini. Oke. Kita bisa masuk kah? Ultra rare item by hyper speed potion. Harganya 40 ya, kurang uang aku dong. Lah, ya teman-teman kita yang lain pada kemana sih? Penumpang yang lain pada kemana? Oh, ini ada apa namanya? Grow anti by anti gravity grow potion. Wow, kita coba naik ke atas karena mereka pas datang tahu-tahu pada naik ke atas aja. Aku kepo di sini ada apaan sih?
Terus kita kalau mau pulang gimana? Naik balon udara lagi gitu apa gimana? Oh, oh, bungee jumping. Oh my gosh, ini banget sih apa namanya? Sumpah ya. Tapi indah loh pemandangannya dari sini, lihat dong. Indah kan, Saber? Main ini lagi. Main ini lagi buat nambahin fun terdepan. Terus, terus. Wow. Bayangin dong di tempat setinggi ini kita main yang kayak ginian. Ya ampun, gak pakai safety pula ya. Dan saya tuh masih anak kecil ceritanya. Betapa, muter-muter. Oh my gosh. Aku masih hidup kah? No, what happened? No, ayo kita bikin mati deh. Reset. Okay, finally. Pelajaran hari ini adalah jangan main lompat-lompatan di tempat tinggi karena itu berbahaya. Oh, ada new stroller inside. Kayaknya ini strollernya yang kayak lucu banget. Ya ampun, balon strollernya 1.500 tapi Saber. Ini lihat tuh, car stroller. Ya ampun, lucu-lucu ya. Ini droplets. Ini apa? Double stroller. Oh, Squidrattle. Ada yang versi duck, doge, unicorn, rainbow dash. Lihat dong, ini tempat tidurnya. Kita tidur dulu kali di sini. Bisa ikut tidur nggak sih? Oke, sleepy time. Oh, nggak bisa ya, sudahlah. Lihat dong, ada susu juga. Baby bottle. Iya, aku sumpah lo jatuh cinta banget sama ini nih. Balon stroller lucu banget. Oh, kita harus hemat uang, Saber. Harus banget. Oke, kita keluar lagi. Apa sih yang belum aku kunjungin? Ini nursery. Aku belum kemana lagi ya. Kita coba ceki-ceki. Pet store. Oh, belum buka ya pet store. Aku pikir udah buka. Wait, ini apa? Oh, toko mobil. Wow, kita bisa beli mobil off-roader. Wow, bisa beli map, bisa beli mobil-mobil convertible. Wow, beli sepeda motor dong. Wow, keren ya sekarang. Oh, ada hospital, tapi belum buka ya hospitalnya ya. Masih tutup, mungkin masih cari pegawai. Oke, kita dapat bayaran lagi, lumayan. Di sini apa ya? Aku coba pengen masuk dong. Oh, ini locker room. Oh, ini sekolah. Oh, yang pun aku barunya dari ini sekolah. Oh, ini teacher stage. Oh, ini ruang guru. Oke, kita take dumbbell. Oke. Getaran cinta tak dapat dihindar lagi. Oke, move, move everybody. Lihat, anak kecil bisa bawa yang kayak ginian dong. Durable kan? Terus ngangkatnya gimana? Kuat banget aku. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita main Roblox Adopt Me. Dimana di episode kali ini seru banget, Saber. Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main Adopt Me, jangan lupa untuk like, share, dan komen. And telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode Roblox berikutnya. Salam generasi kreatif, Bye-bye.